Okey, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita teruskan kita sambunglah perbincangan kita tentang pembahagian sel secara meiosis. So macam hari tu saya bagi tahu, mitosis tu berlaku dalam sel soma. So meiosis pula berlaku dalam sel gamet. Okey, so kita ada dua saja sel gamet, iaitu sel sperm, sperma dan ovum. So dua tu sahaja yang melakukan proses meiosis. Okey. Sekejap ya. Okey. So meiosis ni dia berlaku dalam sel gamet. So kita ada dua jenis sel gamet, iaitu sperm, sperma dan ovum. So hanya dua sahaja sel gamet. Alright. So kita ada beberapa fasa. So kita nak tengok meiosis ni dia ada dua stage. Okay, so meiosis 1 dan meiosis 2. So ingat, meiosis 2 tu sebenarnya langkah pembahagian dia sama, totally sama macam mitosis. Okay, totally sama. So kita tengok dulu meiosis 1. So meiosis 1 kita ada fasa-fasa prophase, metaphase, anaphase dan telophase. So dia lebih kurang sama macam mitosis, cuma bezanya kita ada pindah silang, lepas tu kita ada pasangan kromosom homolog. Ya, dua perkataan yang awak baru belajarlah untuk hari ni untuk meiosis ni. So, okay, so kita tengok yang pertama adalah fasa prophase. Okey, profasa ataupun prophase 1. Okey, so biasanya membran nukleus kita akan menipislah. So pada fasa ini membran nukleus akan hilang. Okey, kromosom dalam nukleus dia akan memendek dan menebal. So macam hari tu saya kata kromosom ni asalnya dia panjang macam berbenang. So nanti bila tiba masa yang sesuai, so dia akan berpintal dan memendek. Okey, so that's why awak akan dapat kromosom tu macam ni. Okey, tu ni kita panggil kromosom. Okey. So bila berlaku proses replikasi dan pindah silang macam saya cerita hari tu, okey, bayangkan marker pen tu kan. So saya kata copy, dia copy semua maklumat. Okey, kemudian dia paste maklumat yang sama dengan apa yang dia copy tadi. Okey, so totally samalah. Alright. So sama. So dia akan lakukan semua replikasi dan replikasi ni. Okey, proses replikasi ni adalah proses copy and paste. Okey, copy and paste maklumat lah. Okey, so proses ini dia akan lakukan untuk kesemua 23 pasang kromosom ataupun 46 kromosom. So ini pasang, so 23. So 23 kromosom. So 46 ni adalah proses mitosis. So, dalam sel soma, okey, dalam sel gamet, so kita ada 23 sahaja kromosom. Okey. So, benda ni akan berlaku, proses replikasi dan pindah silang ni dia akan berlaku pada ke-23 kromosom. Itulah. Okey, so dia tak ada pasangan lagi. So bila dia berlaku proses pembiakan persenyawaan, so baru ada pasangan kromosom tertentulah. Okey, so kita tengok satu-satu. Okey, so replikasi, kalau awak tengok replikasi tu adalah copy paste maklumat kan. So pada fasa ini kromosom tu dia akan mencari pasangan kromosom yang sesuai dengan dia. So maksudnya kita akan ada dua kromosom lah pada fasa ini. So kita akan ada dua kromosom. So kromosom ini kita panggil kromosom homolog. Okey, sekejap. Kromosom homolog. Okey. So pada fasa ini dia akan cari geng-geng dia. Okey, akan cari pasangan dia, couple dia. So pada waktu ini dia akan melakukan proses pindah silang. So proses pindah silang ni maksudnya dia tukar maklumat antara antara pasangan kromosom homolog tu. So maksudnya kalau kat sini dia akan tukar kalau dua pasangan kromosom homolog ni, so sini dia akan ambil sikit maklumat, so sini akan jadi warna merah. Okey. So kat sini dia akan jadi warna biru. Okay, faham. Okay, so kita akan tukarlah proses pindah silang kita berlaku, yang berlaku. So maksudnya bila awak couple, contohnya kan awak couple di SMKPU. So bila awak dah habis SPM, so seorang akan pergi ke matrik Johor, seorang lagi akan ke matrik
Pahang katalah. So awak akan tukar nombor telefon, tukar maklumat, tukar biodata diri. So yang ni yang kita panggil proses pindah silang ni. Okay. So pada mitosis kita tak ada proses pindah silang. Okay. So, pindah silang tu maksudnya dia macam nak cakap, lengan dia tu, dia lengan ni kan, lengan kromosom tadi ni dia bertindih tau. So dia bertindan. Bila dia bertindan, so dia akan tukar maklumat. So, that's why yang ni akan jadi biru, yang ni akan jadi merah. Alright. Okay. So seterusnya, fasa yang kedua adalah fasa metafasa. So pada fasa ini, gentian gelendung akan terbentuk. So gentian gelendung ni ingat fungsi dia adalah sebagai landasan lah. So kromosom ni akan kromosom homolog ni tadi akan berpisah lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, kita dah ada proses pindah silang. So yang ni dah jadi warna lain. Okay, so yang ni dah warna lain. Alright. So proses pindah silang ni dia akan berlaku. Oh, kalau tak silap saya, yang ni salah ni. Gambar rajah ni. Okay, so yang ni dia akan jadi putih. Oh, okay, sorry. So kecilkan sikit. Sepatutnya dia akan jadi macam ni. Mana nak edit? Gambar rajah ni macam salah ni. Okay, so sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Okay, so kita ada dua kromosom. Okay, satu warna hitam. Okay, satu lagi dia akan jadi warna putih. Ini pasangan kromosom yang bertukar maklumat tadi. Okay, so yang ni dia akan jadi putih. Okay, so yang ni akan jadi hitam. So yang ni pasangan dia yang ni putih. Okay, so yang ni akan jadi hitam. Manakala yang ni dia akan jadi putih, hitam. Sebahagian sini dia akan jadi putih. So ni adalah gambar rajah yang betul lah. So yang ni salah, gambar ni salah. So kita tak guna yang ni. Okay, so pada fasa metafasa, okay, kromosom homolog ni dia akan berpisah. So gentian gelendung ni fungsi dia untuk tarik kita punya kromosom homolog tu. Okay, untuk memberi laluan kepada kromosom tu supaya dia berjalan pergi terus pada sentroma. Okay. Okay, so kromosom homolog tersusun di tengah, sentroma tidak membahagi. Okay, sentroma ni yang tengah ni, yang hidung dia tu kan. So sentroma ni dia tidak membahagi sebab apa? Sebab kromosom homolog tu yang berbeza. So satu kromosom dia akan bergerak ke sini, satu lagi kromosom dia akan bergerak ke kiri. So yang ni pun sama, dia akan bergerak kiri, kanan. Okay. So kromosom homolog yang akan berpisah, bukannya kromosom. Faham? Bukannya kromatid. Kalau mitosis pada fasa metafase, so kromatid tu yang akan berpisah. So kromatid tu berpisah pada meiosis 2. Okay. So pada fasa ini, kromosom homolog yang akan berpisah. Faham eh? So nanti kalau tak faham, awak akan tanyalah dalam grup. So nanti saya akan respon. Okay. So sentroma pada fasa metafasa 1, metaphase 1. So kita tak ada pembahagian sentroma. Okay, seterusnya proses anaphase. So keempat-empat lengan tadi dia akan bergerak ke kiri dan kanan. Okay. So dia akan bergerak ke kiri dan kanan. So gambar rajah ni awak kena betulkan sikit lah. Okay. So tadilah. So dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Okay. So gentian gelendung menarik kromosom supaya berpisah dan bergerak ke hujung kutub selatan bertentangan pada masa yang sama. So sel mula membahagi. So maksudnya kat sini akan ada pembahagian sel. Okay, kat sini dia akan putus lah nanti. Okay, so pada fasa telofase, so kita akan ada dua sel anak. Okay, kalau awalnya sel induknya kita ada empat kromosom. Okay, so kita ada empat kromosom. So bila fasa telofase, so kita akan ada dua. So dia membahagi jadi separuh. That's why awak punya apa tu? Awak punya sel soma dia akan jadi 46 sebab dia akan membahagi lagi supaya menjadi 23 untuk ayah dan 23 lagi untuk ibu. So bila tambah kita akan jadi 46. Itulah maksudnya. Kalau tak faham, tolong tanya dalam grup lah. Okay, so tadi saya kata 23 kan meiosis. So sebenarnya 2. Okay, tak apa. Yang tu nanti kita cerita-cerita lain. Okay, so meiosis 2 mula. Terus pada fasa anaphase.
pada fasa prophase lah. Ni salah ni. Aduh, buku ni banyak betul lah salah. So ni adalah fasa prophase. Prophase tu. So prophase tu, dua sel anak tadi dia akan